Hai guys, perkenalkan ini adalah tenda ultralight dengan model hut. Bisa dilihat di sini. Ini bentuknya agak menjorok ke bawah. Kenapa tidak dibuat lurus kayak gitu? Soalnya kalau yang lurus itu akan lebih rentan untuk tidak terlalu kuat. Kalau yang kayak gini, ini lebih kuat nih jatuhnya. Jadi kalau misalnya kena angin atau kena badai, ini akan lebih kuat dengan posisi seperti ini. Nah, ini kondisi dalamnya ya guys, kondisi dalam dari tenda ultralight tipe hut ini luas nih, jadi dibanding sama yang tipe piramid ini jauh lebih luas. Oke guys, jadi itu adalah kira-kira review singkat banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you, bye.